Emang apa sih gak boleh? Sepanjang hidup manusia, ada banyak sekali hal-hal aneh yang belum bisa dijelaskan secara ilmiah. Seperti kenapa ada pulau terapung, kenapa kucing suka menggali kalau mau ee, kenapa ayam berkote, dan kenapa ada Alan Suryajana di video ini. Suryajana di sini. Oke. Di video kali ini kita tidak akan membahas Alan Suryajana, melainkan akan menguraikan sebuah fenomena aneh, yaitu fenomena pulau berjalan yang diamati melalui satelit. Seperti apa? Mari simak videonya. Slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan meja seres, taburkan cinta. Aroma 100% coklat asli meja seres, tak ada yang menandingi pada renyahnya dan kelezatannya. Pulau kecil ini terletak pada sebuah danau berdiameter 120 meter. Danau itu sendiri terletak di Argentina, dekat Buenos Aires di delta Sungai Panama. Danau ini membentuk lingkaran sempurna, tapi kita tahu tidak ada yang sempurna di dunia ini. Semelingkar apapun Anda. Nah, danau berpulau ini pun mereka sebut dengan istilah The Eye atau si mata, namun tidak pakai keranjang ya. Nah, danau dengan pulau aneh ini ditemukan oleh pembuat film Neus Piller dan timnya yang saat itu sedang mencari lokasi syuting untuk film horornya. Entah seperti apa horornya, yang jelas tidak lebih menakutkan dari siksa kubur. Mana 50-nya? Ih, aduh, jangan menapi. Woi, 50 mana? Film buatannya itu merupakan klaim kisah nyata orang-orang yang memiliki pengalaman dengan hantu, UFO, dan pertemuan paranormal lainnya. Namun saat dia menemukan danau ini, dia malah tertarik untuk menjadi peneliti. Dan para peneliti asli pun mulai turun tangan. Namun kakinya masih di atas. Nah, berdasarkan pemantauan dari satelit, para peneliti menjadi lebih terkejut lagi. Soalnya pulau kecil di tengahnya itu berpindah-pindah seiring waktu. Ke kiri, ke kiri, ke kiri, dan ke kanan. Mereka pun mulai menaruh curiga. Ada apa gerangan dengan pulau ini? Kenapa bisa berpindah? Jangan-jangan ini bukan pulau lagi. Mungkin itu gorengan. Apakah ini sebuah pertanda bahwa pulau ini mengapung? Lagi pula, kenapa bisa mengapung? Para peneliti ini pun segera booking tiket untuk mengecek langsung ke lokasi. Sesampainya di sana, mereka pun dibuat takjub. Tempat itu menakjubkan dan sangat aneh, kata Neus Piller. Yang kami temukan, di sana airnya sangat jernih bagaikan kristal dan sangat dingin bagaikan es dawet. Dan sudah kuduga bagian tengahnya memang mengapung. Dan kita tidak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi, kata salah satu peneliti yang tidak diketahui siapa istrinya. Sejak menemukan pulau aneh ini, Neus Piller dan timnya malah beralih menjadi peneliti. Lah, itu film horor kapan tayangnya bosku? Kasihan para hantu, udah pada casting juga. Mereka mengaku bahwa mereka menemukan keajaiban alam di sini. Okelah. Mereka pun mengubah haluan yang tadinya pembuat film malah jadi peneliti. Dan mereka bagi-bagi tugas. Ada yang ditugaskan menyelam, ada yang ditugaskan membersihkan rawa, ada yang menghimpun dana, dan lain-lain. Awalnya mereka tidak punya drone untuk meliput dari atas. Untung ada kuyang yang bisa melayang. Sehingga tidak usah capek-capek lagi beli drone kan. Terima kasih Klinik Tongfang dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sudah dulu ya, pengen beli kuyang.